Rangkaian kunjungan pemerintah kota Niihama, Jepang dengan pemerintah Kabupaten Kuburaya. Salah satunya mengunjungi galeri dan bengkel seni milik Christian Mara di Wonodadi, Kecamatan Sungai Raya. Kehadirannya beserta rombongan disambut dengan tarian khas Dayak sebelum meninjau galeri tersebut. PLT Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuburaya, Sukiman, menjelaskan bahwa kunjungan Wakil Wali Kota Niihama, Jepang, guna meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan sumber daya alam dan peningkatan kualitas tenaga kerja yang terampil. Dikatakan, sebelumnya rombongan telah meninjau beberapa lokasi pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta telah melakukan pertemuan dengan Bupati Kuburaya. Dari berbagai potensi yang ada di Kuburaya, sesuai hasil pengamatan dari Wakil Wali Kota Niihama Jepang ini, akan menjadi data konkret untuk membuat konsep kerjasama yang akan diimplementasikan nanti. Salah satunya dari sektor pariwisata dan kebudayaan. Nah, hari ini kami bawa beliau melihat Museum Pak Mara di sini, melihat bagaimana karya-karya Pak Mara, Christian Mara ini, sehingga mereka merasa tertarik juga. Wakil Wali Kota Niihama Jepang, Kato Tatsuhiko, didampingi dari pihak hubungan luar negeri dan bidang pemberdayaan pemerintah Kota Niihama. Kato Tatsuhiko menyampaikan, dari hasil kunjungannya, memberikan gambaran bahwa masyarakat Kabupaten Kuburaya sangat menjaga alam dan hidup bahagia. Selain itu, ia menilai potensi sumber daya manusia, khususnya pemuda, dapat memberikan kemakmuran bagi daerah ini. Oleh sebab itu, pihaknya bersedia membantu dan bekerja sama dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia. Mengenai galeri seni milik Christian Mara yang dikunjunginya, menurutnya sangat luar biasa. Karena dari benda-benda koleksi dan kreasi yang ditampilkan, memberikan makna bahwa generasi pendahulu telah meninggalkan kekayaan budaya kepada generasi penerusnya. Ditambah lagi dengan sifat keterbukaan dan dapat diakses oleh semua orang untuk mengenal budaya Dayak di Kabupaten Kuburaya dan Kalimantan Barat. Usai meninjau galeri dan bengkel seni Christian Mara, rombongan memberikan cenderamata dari Niihama dan foto bersama.